Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, aku akan share lagi setup keren clean yang tentunya dapat membuat tampilan Androidmu makin menarik. Jadi, tema kali ini kita beri nama clean, simple, dan juga elegan. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, untuk membuat setup seperti ini, kalian bisa download semua bahannya dari link di deskripsi video ini. Oke, langkah pertama, di sini kita masuk ke aplikasi Nova Launcher. Dan buat Nova Launcher menjadi launcher default smartphone kita. Selanjutnya, kita hapus aplikasi semua ini dari halaman awal smartphone kita. Oke, selanjutnya kita pasang wallpaper. Setelah itu kita rubah icon aplikasinya. Masuk ke aplikasi Pasti Free Icon. Kemudian pasang iconnya. Selanjutnya kita pasang template widget yang sudah saya sediakan. Untuk dapat membuat setup seperti ini, tentunya kalian wajib mendownload semua bahan yang saya sediakan. Untuk memasang template widgetnya, kita klik tahan layar, kemudian pilih setelan. Kemudian klik cadangkan dan pulihkan ini. Setelah itu pilih pulihkan cadangan. Kemudian cari templatenya yang sudah kalian download. Untuk nama templatenya yaitu Clean Setup. Nah, di sini kita tinggal mengisi widgetnya. Klik kolom widget yang paling atas, kemudian pilih Flow KWGT. Setelah itu cari widget Flow 020. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita save. Untuk kolom kedua caranya sama. Di sini cari widget flow 030. Atur posisi dan setelah selesai simpan. Untuk kolom ketiga nama widgetnya yaitu flow 017. Jika dalam menu ada ikon aplikasi yang tidak berubah, maka kita bisa rubah secara manual. Klik tahan ikon, pilih tanda pensil, kemudian klik ikon. Klik pasti free dan cari logo ikon yang sesuai. Oke, saya rasa sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silakan untuk subscribe. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.